Oke, jadi malam ini kami akan tunda cumi menggunakan umpan udang-udang. Oke. Jadi itu udang-udangnya langsung dibuang. Oke. Nah, seperti itu pemirsa. Kemudian tinggal diolor. Oke, semoga kita dapat cuminya. Ini dia besar guys. Kira tadi. Jadi kita ini tonda cumi. Oke, ini lagi strike. Jadi kalau untuk mancing cumi itu dia tariknya pelan. Seperti itu guys. Ini dia cuminya. Oke. Mantap guys. Karena kalau misalnya ditarik kencang itu biasa tentakelnya ini akan putus sehingga cuminya itu akan lepas, jadi tariknya itu perlahan. Ini dia guys cuminya, ukurannya udah lumayan. Oke, mantap 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 dia guys cumi-cuminya. Oke, strike lagi pemirsa. Ini masih cumi menggunakan udang-udang. Ya, kecil. Nah, ini dia guys. Cuminya. Oke. Ayo. Oke. Mantap. Dia guys sudah 2 ekor. Oke, tinggal ditunggu lagi guys. Strike lagi guys. Ternyata di sini cuminya masih mau makan. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia guys cuminya. Disemprot. Jadi kita pakai 2 udang-udang. Yang warna orange sama yang warna biru. Biru. Biru tua. Oke. Iya. Tinggal ditunggu hasilnya, guys. Udah. Strike lagi guys. Oke. Harus santai kalau mau mancing cumi ini guys. Karena kalau tidak santai itu ditarik terburu-buru biasanya tentakelnya itu putus. Jadi cuminya itu lepas. Jadi kita harus santai. Ini dia guys. Apa itu tadi? Ya no. Kan udaranya itu dia semprotkan darahnya. Itu dia guys. Mantap. Oke, sekarang sudah 4 ekor guys. Oke. Laris manis. Tinggal dibuang lagi. Oke, tinggal ditunggu lagi hasilnya.
sekarang waktunya kita mancing pinggiran. Buang-buang ini. Tidak pemiknya mancing tidak buang lot. Tanpa lot. Karena ini dangkal sekali tuh. Karena ini di kedalaman ya dangkal sekali pemirsa. Kurang lebih 2 sampai 3 meter. Ini dia proses pemasangan umpannya. Seperti oke, sudah selesai. Nah, tinggal dibuang. Oke, seperti itu pemirsa. Tinggal ditunggu. Biasanya kami menggunakan double pancingan. Ini guritanya. Guritanya ini masih segar ya. Bisa segar. Dilihat. Oke, ini lagi proses pemasangan umpan kembali. Jadi dua mata pancing kiri dan kanan. Oke, tinggal ditunggu. Oke, strike guys. Kayaknya ini ikan katamba kah? Ikan apa ini? Katamba bus. Mantap guys. Pada langsung ke kuih. Aduh. Wih. Mantap. Sebagaimana dia masuk di tentakelnya soalnya. Terus betulan ya. Oke, strike tambah pertama guys. Ini sudah ada beberapa ekor cumi. Oh, ya, belum tadi. Sudah. Lanjut. Kalau cumi Indro, saya. Oke, kita buang lagi umpannya, guys. Sebelum dibuang di tambahkan. Itu dia. Oke, biar lemparannya itu jauh. Sebesar umpannya, suabong jauh. Oh iya, itu. Jadi umpannya memang disengaja di besar supaya dilempar itu jauh. Oke. Strike lagi pemirsa. Ih, sepertinya tali pancingku juga nih. Dia gerak-gerak nih. Oh, belum. Kita tambah lagi, guys. Memang. Ih, betul dia gue yang tali pancing gue. Di bawah arus. Oke, perbaiki umpan lagi. Oke, siap di lap. Wah, strike lagi guys. Katamba lagi coy. Kena sangke. Dia sudah makan satu ini. Makan lagi? Iya. Waduh. Aduh. Double strike ini guys. Belum selesai yang satu, sebelahnya lagi dimakan. Nah, dia guys, ketambahnya.
Emang kata Mbak ini paling cocok kalau dipancing saat airnya itu sedang naik atau sedang pasang. Oke, lagi dibenerin lagi umpannya, guys. Bisa juga dikutu-kutu ya? Bisa juga dikutu-kutu. Siapa? Iya. Wah. Masih ada yang itu? Ada. Gila. Dari tadi nyampu. Pas saat ini tuh, saat tarik tadi, saya sudah kasih tau saya bangun. Adekannya juga nyampu. Gila, mantap pemirsa. Kita lihat ikan apa lagi. Tambah lagi. Ketambah lagi, guys. Ini botek punya anak nih. Betul-betul angkat. Aduh. Lumayan, guys. Ketiga saja tetap dia telang itu. Habis banget lagi, baru. Mungkin arus kayaknya. Mantap, oke. Oke, memang umpan tentakel gurita ini paling mantap. Lagi masih garam ini, apalagi baru cari siang. Kayaknya tahu ditarik ikan atau apa ya, kendor tunggu saya pegang. Oke, yuk. Mantap, guys. Coba pegang ini. Arus kayaknya mana arus ini ikannya ini. Oke. Mantap ternyata, guys. Non-stop strike bertubi-tubi ini namanya, guys. Gila. Ikan pari. Wih, ikan pari. Wih, buset. Lihat pemirsa, guys. Pantas sendek keras sih. Wih. Aduh. Ya, saya kira. Soalnya tadi ditarik-tarik. Hati-hati. Wih, ekornya dia mainkan terus ini. Wah, kalau tidak dipotong ini bahaya sekali nih, guys. Saya kasih turunkan dayung lah. Dia sudah makan lagi kan? Yang satu dia makan lagi. Iya. Saya tarik kah? Coba saya dulu. Ayo. Ada. Kita anu dulu yang supaya ya, supaya enak juga. Ini saya pegang tali. Masih berusaha agar ekor parinya bisa dipotong, guys. Soalnya ini ekornya yang berbahaya. Jadi jika teman-teman pegang lagi saja. Oke. Oke, ini sudah dipotong. Nah, sekarang sudah bisa untuk dibuka, guys. Lepas. Dia sudah telang, parah, kurang ajar. Sudah lama tadi diamuk kali ini. Iya, sudah lama. Saya kira tadi arus. Karena dia tidak juga tarik. Iya. Dia menetap di tempatnya. Begini dia, begini kalau ditampar. Akhirnya ikat lagi tali pancing, mata pancingnya ya. Padahal yang satu sudah ditarik. Coba saya pegang. Nah, sanin dulu.
Oh, belum lagi. Sudah terlepas, guys. Wah, mantap. Oke, ini lagi proses untuk membuat mata pancing atau mengaitkan mata pancing ke tali pancing, guys. Oke. Tinggal dibuang. Aduh. Kait di kaki gue. Setelahnya sudah strike lagi nih, guys. Tambah lagi, guys. Oh, lihat noh. Dia sudah telan ini. Sampai ditelan tuh. Untuk sangke, wah. Untuk thumbnail. Sampai sepet pake dorongnya. Dari pancingnya juga. Wah, mantap, guys. Spotnya emang joss. Namanya juga. Oke, sabar kesenat. Oke. Mantap. Paling joss. Emang tidak salah mancing di sini ya, guys. Intinya kalau mancing itu sabar. Oke, siap. Perbaiki umpannya, kemudian dilempar kembali. Strike, guys. Ya bisa mau nyimpan ini. Sampai-sampai ini jangkarnya dia tarik. Kenapa ini, guys? Ikan apa ini, guys? Kompor juga. Ikan pari. Ngeri ikan pari, guys. Dan apa golin sini. Yoi. Jadi itu, guys, dia bermain di dalam. Kita pegang lagi. Jadi kalau dapat ikan pari, diharap berhati-hati ya, guys. Soalnya ikan pari ini berbahaya. Nah, yang paling berbahaya itu tadi ada di ekornya. Kalau sudah tidak ada ekornya, sudah aman. Oke, seperti itu. Ini dia terang juga. Oke, siap. Strike, guys. Bukannya Odi. Masa? Iya. Dia tidak melawan ini. Ikut pengantai tadi dia melawan itu bapak bayi ini. Coba Odi. Ini manusia perasaan tadi dia melawan ini. Gila, hasil tarikan saya, guys, ternyata batu. Payah. Ih, serius tadi dia. Oh, nanti kok kunci nobody. Serius, eh? Tau mi. Bagaimana caranya tadi itu?
Strike lagi guys. Ikan apa lagi ini? Uka tambah guys. Tambah kata apa kata tambah. Strike guys. Strike guys. Nyeri 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 sadap kata tambah coy. Strike guys. Tambah lagi guys. Udah umpan kok. Dia. Top Marco top. Ada. Bagaimana? Paling mantap eh. Gila, ukuran jumbo bos. Oke, ini dia hasil kami malam ini. Ada 2 ekor pari, ada 4 ekor cumi, dan beberapa ekor katamba. Nih, ukurannya juga sudah lumayan, guys. Mantap. Nah, angkatin taruh situ. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga saksikan video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.